Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Cao Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua dan kisah mistis kali ini datang dari Twitter tentunya dari akun @agilrsaputra. Jadi beliau menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di pertengahan tahun 1984 sampai 85. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak kisah nyata yang terjadi di pertengahan tahun 1984 sampai 85 tentang keluarga yang secara bergantian mempunyai gangguan tidur sejak mereka menghuni sebuah rumah di sebuah desa di pinggiran perbatasan Kabupaten Temanggung bukan seperti gangguan tidur pada umumnya karena beberapa dari mereka justru malah menemui ajalnya karena gangguan tidur ini. Nama saya Yosef. Saya lahir di Bandung tahun 1969. Saya adalah anak keempat dari lima bersaudara. Kami adalah keluarga yang bisa dibilang amat sangat kecukupan. Ayah saya adalah salah satu pemilik pabrik gula, bisnis warisan kakek saya. Ibu saya adalah seorang kelahiran Temanggung. Singkat cerita, di tahun 1975, nenek saya yang ada di Temanggung meninggal. Karena ibu saya adalah anak tunggal, otomatis ibu saya harus bolak-balik ngurusin kakek saya yang sendirian. Kakek sudah mulai sakit-sakitan dan hanya ibu saya satu-satunya anaknya otomatis ibuku jadi sering banget ke Temanggung mengurus kakek sambil membawa si bungsu yang dulu masih kecil makin hari sakit kakek makin parah sementara di Bandung ayah saya sangat sibuk ngurusin kerjaannya akhirnya dengan penuh pertimbangan sekitar tahun 1977 kami semua memutuskan tinggal di Temanggung Kakak-kakak saya dan saya pindah sekolah sekalian di Temanggung. Hanya ayah saya saja yang bolak-balik Bandung Temanggung karena kerjanya tidak bisa ditinggal. Kami tinggal satu rumah dengan kakek, rumahnya cukup besar, tapi bangunannya tergolong lawas. Waktu itu, serem jarak antar tetangga agak berjauh-jauhan. Sakit kakek makin lama makin parah. Sakitnya juga aneh, menurutku. Kalau diajak ngobrol, jawabnya susah, seperti penderita stroke. Tapi kadang, kalau malam suka ngomel-ngomel sendiri. Suaranya pun lantang dan jelas. Kalau makan banyak banget, tapi badannya sangat kurus. Kalau siang, nggak pernah bisa jalan. Cuma diem aja, BAB pun juga tidak terkontrol. Macam anak bayi lah, tapi di suatu malam pernah saya lihat kakek berdiri di atas kasur dan lompat-lompat. Pokoknya aneh banget, saya dan saudara-saudara saya sampai nggak pernah berani dekat dengan kakek. Cuma ibu saya saja. Intinya, kakek saya sudah nggak bisa diajak komunikasi. Bahkan saya dan kakak saya pernah melihat dia hampir makan kotorannya sendiri. Untung ibuku tahu, dan dengan cepat mencegahnya. Kata orang-orang, sih, kakekku punya banyak pegangan. Ada yang jaga gitu, jadi ada yang bilang harusnya kakek sudah meninggal. Tapi karena ada satu penjaganya yang gak mau ninggalin raganya, jadi gitu deh. Kami mencari solusi, gimana caranya kakek agar terlepas dari penderitaannya akhirnya. Kami datengin Romo buat ngusir satu sosok penjaga yang berada dalam tubuh kakek saya. Saat proses pemberkatan atau pengusiran itu, kakek saya sempat ngamuk-ngamuk, bahkan Romo pun dimaki-maki. Tapi akhirnya proses itu berjalan lancar. Ya, terjadi perubahan yang signifikan di kakek saya Dia mulai tenang Dan tidak aneh lagi setiap malam Tapi, dia sudah menolak untuk makan sejak saat itu Sampai akhirnya Dua minggu kemudian Tepatnya di malam Natal Tahun 1979 Kakek saya meninggal dunia Meski dibilang kakek saya ini aliran kepercayaannya kejawen, tapi kakek saya dimakamkan secara Katolik karena sejak menikah dengan ayah saya, ibu menjadi Katolik, ikut keluarga di Bandung. Prosesi berjalan lancar dan wajar-wajar saja. Kami pun mengadakan sembayangan di rumah selama tujuh hari. Dua bulan kemudian tinggallah aku, si bungsu dan kakakku nomor dua Dan ibuku juga di situ. Sementara ayah di Bandung Dan kakakku yang nomor satu kuliah di Jogja Pulangnya pun sebulan sekali Tiga bulan sepeninggal kakekku Suasana rumah mulai aneh dan gak nyaman mulai terjadi hal-hal yang tidak wajar. Hampir setiap malam, saya mendengar suara orang jalan-jalan di sepanjang ruang tamu. Dan itu hampir setiap malam. Si Bungsu juga suka melihat yang aneh-aneh. Kadang suka ngobrol sendiri. Hingga puncaknya, waktu itu kira-kira jam satu malam, saya, ibu dan kakak saya yang merdua terbangun Kita semua dengar hentakan Seperti ada sesuatu yang jatuh dari atap Kami tidur bersama dalam satu kamar Setelah dengar suara itu, mata kami terbuka Kecuali si bungsu yang masih tertidur nyenyak Dengan wajah kaget, kami saling pandang Ibu saya mencoba bangun untuk mengecek apa yang terjadi. Sumbernya dari ruang tamu. Ibu saya adalah orang yang sangat penakut. Ibu mengajak kami berdua untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Belum juga beranjak dari tempat tidur, terdengar suara gagang pintu. Kami dia menghentikan gerak. Ternyata ada lagi. Ini saya sangat tahu. Ini adalah suara kursi goyang kakek yang ada di ruang tamu. Ini bukan suara gagang pintu. Kita semua pucat pasi. Tapi sepertinya ibu saya tidak begitu percaya. Kalau itu adalah suara kursi goyang, dengan analogi suaranya seperti gagang pintu, ibu saya mulai menenangkan kita. Itu bukan setan, sepertinya maling, tapi tetap saja ibu minta kita berdua nemenin untuk lihat apa yang terjadi di ruang tamu. Kami berjalan bertiga Mengendap-endap Dan suara itu masih ada Di benak saya semakin yakin Itu adalah kursi goyang kakek Sampai di ruang tengah Kami sempat berhenti Tapi entah kenapa Ibu bilang Ayo, nggak apa-apa Dan benar saja Sampai depan tirai antara ruang tamu dan ruang tengah, suara itu masih ada, tapi dengan tempo yang lebih lambat. Ibu saya mencoba membuka tirai sekat perlahan. Posisi ibu paling depan, dan saya di tengah, dan kakak saya berada di paling belakang. Ibu menyingkap tirai perlahan semakin lebar Dan benar saja Ada sosok yang tengah duduk di kursi goyang itu Semua melihat Saya, kakak, dan ibu saya Bentuknya nggak begitu terlihat jelas Cuma berbentuk siluet gitu Kakak saya meraih saklar lampu di ruang tengah Dan Siluet di ruang tamu itu semakin jelas. Kami semua sangat ketakutan. Siapakah sosok yang duduk di kursi goyang itu? Dengan ketakutan, kami terpaku seperti sulit bergerak. Otomatis, pandangan kami semakin tertuju ke sosok itu. Semakin saya lihat dan perhatikan. Sosok itu seperti memiliki tanduk. Dia duduk di kursi goyang membelakangi kami sambil terus menggoyangkan kursinya. Kakak saya yang kedua, dia sepertinya tidak begitu jelas melihatnya karena kebetulan matanya minus. Nah, dengan keraguan, kakak saya... Mencoba meraih saklar lampu yang hanya berjarak satu meter di depan sampingnya. Sosok itu semakin jelas. Saya sudah yakin itu bukan manusia. Tanduknya semakin terlihat jelas. Dengan terhentak, kakak saya meraih saklar lampu itu dan menghidupkannya. Namun, sosok itu sudah tidak ada. Hanya tinggal kursi saja yang masih bergoyang. Hanya selang beberapa detik setelah lampu itu menyala, terdengar suara anak menangis, yang mana itu adalah suara si bungsu. Kami dengan agak panik langsung bergegas menuju kamar. Karena tangisannya tak seperti biasanya, tangisannya lebih keras. Pas mau sampai di kamar, betapa kagetnya kami. Si bungsu yang tadinya tidur di ranjang tiba-tiba sekarang berada di atas lemari sambil menangis dan meronta. Dan anehnya, lemari itu cukup tinggi. Dan tidak mungkin bisa dipanjat oleh si bungsu. Si bungsu pun diturunkan dari lemari. Kami sangat ketakutan. Kami tidak bisa tidur waktu itu. Si bungsu pun tak berhenti menangis. Dan keesokan harinya, si bungsu demam tinggi. Kami semua kebingungan. Jaringan telepon belum masuk di desa waktu itu. Kami pun berjalan pagi-pagi, meminta bantuan para tetangga dan nyari telepon untuk ngasih kabar ke ayah yang ada di Bandung. Akhirnya, dapatlah minjem telepon di kantor kecamatan setempat. Singkat cerita, dua hari kemudian ayah saya ke Temanggung. Sesampainya di Temanggung. Saya, ibu, dan kakak menceritakan apa yang terjadi, tapi sepertinya ayah tidak percaya. Ayah saya memang kurang percaya dengan hal-hal seperti itu. Kami pun terus meyakinkannya. Selang sehari, rumah itu diberkati. Kami berharap agar tak diganggu lagi. Tapi itu selalu tak bertahan lama Kembali lagi sampai tujuh kali kalau nggak salah Diberkatinya Tapi cuma reda beberapa saat Sosok bertandu itu selalu muncul kembali Kayak mengingatkan saya film Insidious ya Sampai sempat kami mengundang Kiai untuk mengusir makhluk itu Dan bertahan cukup lama Sekitar enam bulan Tapi entah kenapa setelah itu Sosok itu muncul lagi dan lagi Ibu sudah mulai nggak sanggup lagi Karena setiap gangguan Selalu saja membahayakan si bungsu Ayah sempat menawari kami untuk kembali lagi ke Bandung, tapi kami rasa akan ribet dan memakan banyak waktu kalau kita harus pindah sekolah lagi. Jalan tengahnya kita pindah rumah, tapi tetap di Temanggung, sementara mereka berpikir mau diapakan ini rumah. Kalau kita nggak tinggal di sini, tapi karena kami sudah tidak betah, kami ngontrak dulu di sekitaran situ. Lokasinya tidak jauh dari rumah kakek, masih satu desa. Sementara ayah dan ibu nyari-nyari rumah yang bakal nanti kami tinggal. Kami ngontrak kurang lebih dua tahun di tahun 1983 dapatlah rumah yang cocok dan untuk dibeli. Baik mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan Karena ini ceritanya panjang jadi saya bagi jadi dua part ya Dan part duanya langsung besok dan terima kasih kepada semua pendengar yang sudah mendengarkan podcast saya hari ini. Semoga Anda terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.